Lagi sama aku Anissa Deseyla dan sekarang kita mau lanjut main The Simpat Disney Princess Challenge part ke-18. Yeay, jadi langsung aja sekarang kita main. Oke, ini Nadia lagi yoga. Sekarang hari apa? Sekarang hari Minggu, waktunya buat anak-anak untuk hangout. Jadi di part kali ini aku mau ngapain ya? Kita lihat. Needs-nya semua penuh anak-anak dan juga mereka udah ngerjain PR-PR mereka complete, terus skill mereka juga udah complete. Jadi kita tinggal nunggu hari Senin untuk naikin level grade mereka, karena Nadia sama Ratna sedikit lagi bisa naik grade jadi B. Arif juga, oh Arif udah A, aku lupa, Arif udah A, dan tinggal fokus sama Layla. Layla udah aku makeover, ayo kita lihat Layla. Princess Layla, and I do a little thing makeover sama kamar yang ada di sini. Tadinya ini kamar Ratna ya kan? Kalian ingat ini kamar Ratna? But aku memutuskan, oh Rengganis lagi selfie. Aku memutuskan untuk makeover kamar mereka supaya kamar mereka terlihat lebih teenager banget. Sebelah sini, ini tempat tidurnya Ratna, tempat tidurnya Ratna, bednya, spraynya tribal banget ya, hipster mungkin, tribal gitu, warnanya biru, terus ada poster, kalender juga, terus ada lampu pelembab, dan table endnya cute banget, terus ada tas sekolahnya juga, terus ini ada foto-foto waktu masa kecilnya, enggak nih sama Nadia, it's so freaking cute, terus di sebelah sini ini ada lampu-lampu holiday, because it's a festive time, jadi aku hanging this snowflake decoration things, terus juga sebelah kiri ini lagi. Di sebelah kiri ini tempat tidurnya Rengganis. Aku gantungin a dream catcher. It's so freaking cute. Terus juga selimutnya, patternnya tribal, hipster. Terus di sebelah sini, ini adalah tempat tidurnya Nadia. It's so cute. Karena gambar selimutnya kucing. Terus juga di sini ruang belajar mereka. Ruang belajar mereka sederhana banget. Aku pikir kayak tumbler banget. So, sampai segitu aja. Dan sekarang rencananya aku mau... Rengganis itu berapa hari lagi sampai menuju young adult? Satu hari lagi. So, aku bikin Rengganis deket sama teenager, namanya tahu sama teman sekelasnya namanya Frankie. So, aku mau ngajak, mau bikin Rengganis untuk berkencan, alias sudah saatnya untuk Rengganis punya pacar. Jadi aku mau ask on a date someone. Oke, kita suruh Rengganis untuk ask on a date Frankie, karena aku pengen. Oh, belum bisa ya? Oke, kita coba invite someone. Kita ajakin jalan-jalan. Frankie Loke. Oke, karena aku pengen di episode kali ini Rengganis punya pacar seperti Nadia. Nadia sudah punya pacar, Iker. Maybe next time kita bikin Ratna punya pacar juga. Aku sekarang mau ngajakin Rengganis ke mana ya? Ke nightclub mungkin. Diizinin kali ya sama Mama Sherly sama Papa Alex. Ya, kita ke nightclub. Karena Rengganis itu tipikal anak yang rebel, geeky, dan juga suka banget sama art. Dan sekarang kita masih nungguin loading screen. Oke, kita udah sampai di The Blue Velvet. Frankie, baju kamu ini banget ya. Oke, untuk memulai ngedate, gimana kalau misalnya kita suruh Rengganis sama Frankie untuk duduk-duduk cantik dulu sambil pesan-pesan minuman. Terus mereka bisa saling ngobrol. Kita pesan minum apa ya? Kita pesan yang gak berat-berat mungkin. Fizzy fruity drink. Yaitu, terus kita call over Frankie. Mana Frankie? Frankie Muniz? Bukan ya? Frankie Loke. Eh, ini siapa? Kamu teen atau adult? Young adult! You look so cute. Maybe nanti kalau orang gani sudah young adult, bisa kali ya deketin Jalen Root. No, nggak boleh kayak gitu, oke? Kita tungguin. Come on, call over. Call over. Oke. Sambil duduk-duduk cantik, kita sambil PDKT sama Frankie Locke. Mana tadi si Frankie-nya?
Lama banget deh, dia nggak datang-datang. Ngapain sih? Si Frankie ngapain diem di sini aja ya? Sudah kita samperin aja yuk. Kita describe about new idea. Kita ngobrol-ngobrol aja. Kita PDKT karena bar relationshipnya masih belum jadi friends. So, untuk memulai step yang baru kayaknya harus deketin dulu sampai bar relationshipnya nyampe ke friends. Dan kita talk about dreams sambil minum juga, terus gosip sedikit lah ya. Terus juga kita harus lebih nanyain dia tentang dia, maksudnya kenal dia lebih dekat gitu. Oke, sambil duduk bareng, mereka duduk bareng. Ya ampun, sebentar lagi Rengganis jadi young adult ya. Udah mau jadi dewasa aja. Ya ampun, ya ampun. Okay, they have a pleasant conversation. Dan kalau kalian dengar ada suara hujan, ya di sini lagi hujan, setiap hari diguyur hujan. Bandung dingin banget. Haha. Okay, relationshipnya udah okay, so kita move on ke how about compliment experience. Terus kita tanya juga dia single atau enggak. Semoga sih dia single ya, jadi biar enak kalau misalnya nggak deketin ya, dan kita mungkin flirt, maybe. And okay, Rengganis kalau dari samping mirip banget ya sama Shirley. Ya nggak sih? Oh, Frankie single, which is nice. Terus, apakah dia suka kita flirt? Belum ya, baiklah. Kalau belum di flirt sih, kita talk about dreams maybe. Terus apa lagi ya? Gak boleh sombong. Break about grades. Discuss favorite artist. Oh iya, dia mau dong kita flirt. Well, sekarang kita coba compliment appearance lagi mungkin. Terus kita flirt lagi sedikit supaya lebih enak. Setelah itu cobain kita pick up line. Ayo, 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 Rengganis, kamu bisa. Mungkin kita ngedance bareng kali ya. Ya gak sih? Yes, dance together. Because both of them is on the flirty mood. Oh. Aku gak tahu aku mau decided to do first kiss karena masih terlalu cepat ya kayaknya kalau untuk first kiss maksudnya, but kita coba attempt to seduce. What does that mean? But we need to try it. Haha. Not kiss hand. Harusnya kiss hand itu laki-laki bukan perempuan. Okay. And what next? Kita hold hands. Hold hands. Okay. Cobain kita first kiss. Let we see. Oh no! Yes. Okay, dan sekarang aku pengen untuk jadiin Frankie jadi pacarnya ada. No. Kenapa harus kamu yang ngasih bunga ros sih, Rengganis? Kenapa nggak cowoknya aja? Kita tanya Frankie untuk jadi pacar kita, apakah mau? Yeay, malu. Woo, congratulations, Rengganis. Akhirnya kamu punya pacar. Nggak jomblo lagi. Hold hands. Loh, kalian mau kemana? Jauh banget di luar. Larbin. Kalian akan jadi the best couple of the year. Next is kita hold hands. Setelah itu exchange promise ring. I wanna see. Kita lihat. Okay. No, it's so cute. Oh, you
kau lelaki merusak acara penting saja, please deh. Oke, next is that what we do? Blow a kiss. Setelah itu, profess undying love. Oke, karena sudah selesai, kita berpisah sama Frankie karena kita harus pulang. Soalnya nanti takut dicariin sama Mama Shirley dan Papa Alex. So, kita pulang. Bye-bye, Frankie. Dan kita pulang. Yeay. Akhirnya Rengganis punya pacar, Frankie Loke, dan mereka udah tukeran cincin. Cincin apa namanya? Promise exchange rings. Cincin kesetiaan apalah itu. Hanya mereka yang mengerti lah ya. Oke, kita udah sampai di rumah dan sekarang Rengganis pengen pee. Jadi kita suruh Rengganis untuk pipis. So, ada bonding time antara Papa Alex dan Nadia. Terus setelah itu Nadia kamu udah selesai yoganya. Gimana kalau telepon Iker? Kita chat. Mungkin next time kita kenalin Frankie sama Papa Alex, sama Mama Shirley, Ratna. Kamu ngapain di situ? Kamu udah selesai ngerjain PR kan? Kenapa nggak do ex? Oh, udah ya, udah selesai. Oke. Terus setelah itu, Rengganis, kamu udah do extra credit juga belum? Belum ya? Kau makan dulu. Makan. Oh, udah ya, udah makan. Ya ampun. Yaudah deh. Ya ampun, lihat deh. No, makan. Habis makan, kita suruh Rengganis untuk do extra credit work. Dan setelah itu Mama Shirley lagi happy ya. Tadi paintingnya belum dilanjutin, tolong dilanjutin dulu paintingnya. Ada tamu, abaikan saja tamunya. Oh, ini paintingnya siapa ya? Ini kayak punya Rengganis deh. Kita taruh di sini. Eh, punya siapa ini? Ya, punya Rengganis. Kita taruh di inventornya Rengganis. Oke. Okay. Kita taruh di inventory-nya Rengganis. Dan sekarang kita suruh Mama Shirley untuk bikin large pop art painting. Setelah itu, Papa Alex lagi apa? Papa Alex, gimana kalau misalnya suruh ngedongengin Layla? Karena Layla pengen dibacain buku cerita. So, mana ya? Kita suruh Papa Alex untuk reading. Reading My Pizzy Cat of Polka untuk Arif sama Layla. Oke, ya ampun. Papa Alex bacain buku ceritanya di depan, di ruang tamu ya. Ya ampun, lucu banget sih mereka. Arif berapa hari lagi sampai akhirnya jadi teenager? No, satu hari lagi. Oke, setelah itu kamu bobo. Layla, kamu pee, habis itu tidur. Nadia, kamu habis makan, kita suruh tidur nanti. Dan Rengganis, setelah kamu selesai mengerjakan extra credit homeworknya, kamu tidur. Bobo cantik. Dan Mama Shirley sudah selesaikah paintingnya? Oh ya, sebentar lagi selesai. Yeay. Kita tungguin Mama Shirley sampai selesai ngepainting. Dan selesai, terus kita jual. Oke, nice. Kita suruh Mama Shirley untuk pee. Dan setelah itu suruh Mama Shirley untuk beresin piring-piring kotor. Oke. Nadia, kamu udah selesai belum? Makannya sudah ya? Oke. Dan Layla, kamu lagi cuci tangan, habis itu tidur ya, nak. Oke, Nadia, habis ini kamu tidur. Walaupun masih penuh. Itu kan udah kuning, jadi kamu tidur. Mama Shirley. Mama Shirley, tolong dibereskan ya piring-piring kotornya.
Ya ampun, aku di atas nggak ngasih ini ya, sing ya. Ya ampun, belum kebeli pada saat itu. Tapi sekarang uang kita udah lumayan nih, udah sampai 4.000. Okay. Yo, Mama Shirley. Mama Shirley habis beresin piring-piring kotor, habis habis nyuci piring. Kita suruh tidur juga sama Papa Ale karena sudah malam. Ya. Ayo Mama tidur. Oke deh, dan semuanya udah tidur. Oke deh, sampai di sini dulu ya part ke-18 kita main The Simbad Disney Princess Challenge. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Makasih buat kalian yang udah nonton and see you again in the next video. Bye bye.